Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk unboxing kembali. Ini adalah paketan jeruk di kopon. Jeruk yang beberapa tahun yang lalu, sampai saat ini bahkan, yang merupakan jeruk fenomenal. Bahkan pernah mendapat jeruk termahal sedunia. Karena itulah saya merasa penasaran untuk mengetahui bagaimana rasanya dan bagaimana wujudnya yang nyata gitu kan. Soalnya selama ini saya hanya sekedar tahu dari internet aja. Menurut beberapa review, jeruk ini merupakan jeruk super manis, super enak dan tanpa biji. Marilah kita buktikan bagaimana wujud nyatanya. Kita buka dulu. Ini saya beli dari Bandung seharga 43.000. Katanya baru metik gitu. Ketika ada orderan dia baru metik. Dan ini dikirim kemarin. Jadi sekitar 24 jam nyampe ke Cimahi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan bagaimana bentuknya. Jadi kalau ternyata ini jeruk ini enak dan cukup memuaskan keasliannya, saya mungkin tertarik untuk membudidayakannya. Kalau nggak enak, saya nggak berminat untuk membudidayakannya. Tapi kalau enak, cukup menarik. Ini merupakan jeruk besar yang mungkin dalam 1 kilo maksimal isinya itu ada 4 butir, bahkan bisa tembus 1 butir per kilo. Nah, jeruk ini kita saksikan 1 kilonya ada berapa biji. Walala, kayaknya ada tiba. Nah, inilah wujudnya. Ternyata 1 kilo cuma 3 biji. 3 buah. 3 butir. Kok ada buntutnya? Oh, dibungkus pakai bubble wrap. Yang gede satu, yang kecil-kecil yang dua. Coba unboxing satu. Yang mana? Gede. Kita coba ya. Betul nggak ada apa namanya itu? Ada PTG. Dari penampilan sih kayaknya nggak terlalu cantik. Begini doang. Coba-coba dilihat. Ini merupakan jeruk dekopon, jeruk asal Jepang yang mulai dikembangkan di terutama di Bandung, di Lembang beberapa tahun yang lalu dan sudah menduduki posisi pertama sebagai jeruk terenak dan termahal. Nah, ini sahabat bentuk jeruknya. Mungkin ini juga nggak jauh beda, cuma ini agak-agak kecil. 1 kilo cuma 3 biji ini. Ya, katanya kan kata sellernya itu 1 kilo maksimal cuma 4. Mungkin ya karena gede. Nanti di video yang akan datang saya akan coba buka isinya. Mungkin untuk sementara ini sampai di sini dulu videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.